Muslimat yang dirahmati Allah, pernikahan merupakan satu ibadah yang sangat dituntut oleh agama Islam ya. Jadi salah satu tujuan Islam menggalakkan berkahwin kerana melalui perkahwinan kita dapat menjaga diri daripada melakukan perbuatan maksiat ya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina kerana sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan keji yang membawa kepada jalan kerosakan ya. Jadi yang kedua, matlamat berkahwin untuk mendapatkan zuriat anak-anak ya. Jadi bila dapat anak-anak ni, secara tak langsung kita juga telah meramaikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada beberapa tanggungjawab yang perlu dipikul. Saya ringkaskanlah ya. Saya mula pada Cik Fadilah. Nabi kata apa tanggungjawab isteri kepada suami? Yang paling penting, wajib seorang isteri taat akan perintah suami. Yang kedua, wa alla takhruja illa bi izni. Pastikan isteri sebelum keluar rumah wajib dapat izin suami, minta izin ya. Nak pergi mana tak ada masalah, nak pergi Tesco ke, nak pergi IKEA ke, nak pergi OU ke, boleh, tak ada masalah, Giant ke, boleh. Boleh Giant. Cik Fariza boleh? Izin tak? Jayen? Izin. Jayen boleh? Tesco? Semua. Semua boleh. Ni dah dapat izin awal-awal lah. Cuma suami janganlah izin aja. Duit pun bagilah. Sebab tu lah tujuan isteri minta izin. Faham-faham lah bang. Dalam hati isteri. Rupanya tak faham izin mulut je. Sebab tu, kalau suami izin, baru keluar. Kalau suami tak izin, katalah isteri keluar juga. Nabi kata sepanjang isteri keluar tu, malaikat akan melaknat isteri tersebut sehingga ia kembali ke pangkuan suami dan mohon ampun. Ataupun senang cerita dah nusyus dah. Ataupun derhaka. Jadi kena hati-hati ya. Kecuali lah kalau duduk-duduk kat rumah, tiba-tiba rumah terbakar.
Yang tu tak apalah, tak payahlah minta izin je. Ni rumah terbakar, telefon suami abang minta izin. Rumah terbakar, bomba tengok pun pening bomba. Kalau disebabkan kemudaratan, tak apa dikecualikan. Yang ketiga, bila suami tak ada kat rumah, menjaga maruah suami. Jangan sekali-kali izin mana-mana orang yang suami tak suka masuk ke dalam rumah. Itu yang asas. Nabi kata, manakala suami pula, Cik Farizul, boleh. Yang pertama wajib bagi isteri makan. Cik Farizul ni dah makan dah? Dah sarapan dah? Dah. Oh dah? Sempat? Sempat. Alhamdulillah. Macam ni selera okey? Kurang. Masya Allah siannya. Kurang selera ni. Tak apalah insya Allah. Lepas ni tambah selera ni. Okay. Lepas ni kena ingat isteri juga. Tanggungjawab tu bagi makan. Yang kedua wajib bagi isteri pakaian. Dan yang paling penting menutup aurat. Pun sama ikut kemampuan. Cuma janganlah setahun sekali raya dia baru bagi. Tak cilah macam tu ya. Ikut kemampuan. Dan juga yang ketiga, wajib sediakan isteri tempat tinggal. Yang ni rumah lah. Jadi rumah ni tak wajib bagi, wajib sediakan. Kalau wajib bagi, gugur rambut suami. Kan? Wajib sediakan ikut kemampuan. Tak mampu sewa, beli. Tu tiga perkara wajib. Nabi kata juga wala podribil wajh, jangan sekali-kali seorang suami ni paling penting menyakiti akan isteri. Pukullah, terutama Nabi kata pada wajah, muka. Sebab banyak kes lempang kan. Kadang-kadang suami ni dia pandai, dia jawab saya lempang isteri saya ustaz sebab dia kurang ajar. Tak boleh. Saya lempang dia sebab dia kuat menjawab. Tak boleh juga. Tak ada sebab seorang suami boleh pukul isteri. Apa pun, pukul isteri tetap satu, merupakan satu dosa yang besar. Dan juga yang paling penting juga, Cik Farizul, tanggungjawab suami yang paling penting, wajib memberi isteri dan anak-anak ni dengan didikan agama. Solat jangan tinggal, masjid, di solat jemaah. Dengan kuliah-kuliah agama, Al-Quran yang jangan tinggal. Kullukum ra', setiap kamu pemimpin, Nabi kata, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang dipimpin. Dan yang terakhir, wajib menghormati keluarga antara satu sama lain. Jadi itulah sebersikit tanggungjawab antara suami dan isteri. Jadi saya rasa cukup dah sekadar di situ. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Farizul Muzamil. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dengan anak aku, Fadilah binti Sana Abidin, dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Fadilah binti Zainal Abidin dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Sah. Sah. Lancar. Alhamdulillah. Mencintakan sepanjang hidupku, biar sampai nyawa ini kan terhapus. Hanya kamu terbaik untukku. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengaku apabila saya meninggalkan isteri saya Fadilah binti Zainal Abidin selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tiada memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya, kemudian dia mengaku kepada mahkamah syariah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak hul. Huluk. Tebus talak. Itu tebus talak. Okey. Puji yang buat kamu.
hidup. Semoga kekal dengan kejadian. Masing-masing supaya boleh menjadi terus baik sampai akhir zaman. Ucapkan tahniah kepada pasangan Farizul dan Farilah kerana melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Semoga berkekalan hingga ke anak cucu dan berbahagia selalu. Ucapkan cinta. Congratulations dengan you dengan your husband. Semoga berbahagia ke anak cucu hingga ke jannah. And good luck. Jaga suami baik-baik. Selamat pengantin baru kepada anak saya, Mama Farizul Muzammil bin Haji Abu Sujan dan pasangannya Fadilah binti Haji Zainal Abidin. Semoga berkelakuan hingga ke akhir hayat. Amin. Amin.